Berita emas tanggal 25 Maret tahun 2022, harga emas bertahan di atas level $1,950 per troy ounce menyusul berlanjutnya aksi beli aset safe haven yang dipicu oleh krisis di Ukraina dan kenaikan inflasi yang dipicu oleh kenaikan harga komoditas. Sepanjang perdagangan pekan ini, harga aset safe haven seperti emas telah naik sekitar 2%. Dari Ukraina, para pemimpin negara barat dikabarkan akan kembali memberikan bantuan militer dan kemanusiaan untuk Ukraina dan mengecam invasi Rusia ke Ukraina seraya menganggapnya sebagai aksi barbarisme. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson juga menyatakan bahwa ada bukti Rusia berusaha menyiasati sanksi dengan menggunakan cadangan emasnya. Sementara itu, investor tetap berhati-hati setelah para pejabat Federal Reserve mengisyaratkan pendekatan yang lebih agresif guna meredam kenaikan inflasi. Sekian analisa forex untuk tanggal 25 Maret tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212983101. Sekali lagi, 081212983101. Kami dengan senang hati berbincang dengan Anda. Untuk mendapatkan analisa forex setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.